Sampai kucing beranakku, perempuan ini tak ada juga. Dah dia pun bodoh. Mana lagi ini? Thank you.
Jangan-jangan dia tak diizinkan bini pertamanya kawin lagi. Bisa. Macam mana ni? Gelinglah aku. Yeah.
sinilah sekejap, bapak nak cakap dengan Tuan Sikin. Latifah, sudah di rumah? Sudah, sudah. Bapak nak tanya dengan kau, kenapa asyik senyum-senyum je? Sebenarnya gini, Pak. Saya tahu saya menentu bapak yang sangat nakal. Tapi manusia yang saya hormati di atas dunia ini ialah bapak. Terima kasih. Dan saya rasa saya harus berterus terang dengan bapak. Bagus, cakaplah Jamil. Pak, sebenarnya Jamil semalam nak kawin lagi, Pak. Baguslah nak, alhamdulillah. Pak, tak marah kan? Ih, ngapalah harus marah, anak jantan. Terima kasih, Pak. Tapi Latifah macam mana, Pak? Pandailah kau murahkan dia. Makasih, Pak. Sama-sama. Jamil nak pergi dulu ya. Jamil. Ya, Pak. Selamat pengantin baru. Allah panjangkan umur mertuaku. Amin. Semalam kawan abang tak kasih bang pula, mereka banyak minumlah, makanlah. Siapa yang kawin semalam tu bang? Mana bang, namanya Cik Jamil. Cik Jamil? Iya. Cik Jamil yang mana satu? Cik Jamil yang bos besar ini. Tahu tiba Cik Jamil bos besar tu, abang seorang lah. Atau jangan-jangan abang yang kawin semalam ni, dah semalam pakai baju Melayu pula tu. Kau tu apa lagi? Lakinya nak pakai baju Melayu, kau bilang nak kawin lagi. Lakinya nak pulang meeting malam, kau bilang nak main perempuan. Singkat kali otak kau. Tak akanlah. Abang ni kan sedih. Betul ke, Pak? Ya Allah, pulang nak betul-betul. Ya, nak main-main. Hai abang ni, baru cakap sedikit pun dia nak marah. Siapa yang marah, sayang? Abang lah yang marah. Aku tak marah, nasihat. Baik, Bu Salam. Dahlah, berangkatlah. Abang pergi dulu ya, sayang. Ya. Iyalah, siapa lagi? Semua orang
Jamil akan tinggal di rumah barunya yang telah dibeli oleh Cik Jamil dan sebuah kereta berserta drivernya. Baiklah, sekarang kita akan dengar sepatah dua kata dari Cik Jamil. Silakan Cik Jamil.
Agaknya Jamil takut nak pulang ke rumah. Bapak ni, kalau tiba berkenaan sama Jamil, selalu sebelahkan dia. Atau bapak makan suap? Bapak bukan apa-apa, Tifa. Bapak dengan Jamil tu sama je kami berdua anak yatim. Tak ada tempat nak bergantung. Mak dah mati, bapak pun dah mati. Hai, tu pun rupa anak yatim piatu. Oi, mestilah kira. Macam kau, kau ada bapak. Tifa nak pergi report supaya mereka bikin satu undang-undang. Undang-undang apa? Laki-laki tak boleh lebih dari satu pada perempuan. Tifa nak bikin orang tu bercerai. Tak baiklah punya sikap macam tu. Jadi, bapak sukalah ya Bang Jamil tukar lagi? Suka? Apa tak? Tak suka. Kalau ada yang bertanya kepada kau tentang aku, tidak besar keju. Kasihan. Baik, Tuan. Baiklah, dah. Kita mulakan bermain pertama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Bang Jamil ni? Kenapa tepuk-tepuk ni? Kenapa, Bang?
ke abang aku keluar. Celaka punya mati. Tapi Hasna pergi rumah dia. Hasna hajar rumah dia. Jangan sayang. Cerita belum habis lagi sayang. Abang ada dengan disipu. Gimana aku udah putus. Betul ya teman? Ya, cerita.
Boleh tak makcik? Anda kawin dengan anak makcik? Boleh, macam mana pula tak boleh? Yalah ke? Baiklah makcik, besok Jamil akan nikah ya dengan makcik. Ada apa makcik? Ya, penyebab. Iya, abang belum punya bini satu pun. Jangankan satu bini, dua aja abang tak punya. Bolehlah macam tu. Okay, ya, besok kita nikah ya. Okey, Bang Jamil. Pelajaran untuk banyak datang. Macam mana sih? Mana?
Jamil. Sebolongnya punya bingit juga nih. Dapat isi lagi nih. Cerita yang